Hai, hello. Anda bersama dengan saya di Om That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan kulit wajah, menghilangkan flek-flek hitam atau bekas jerawat, dan menghilangkan komedo pada wajah. Cara dan bahan untuk membuatnya. Sediakan satu mangkuk bersih, kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah garam halus. Oke, gunakan secukupnya aja, garam halus atau garam meja, garam yang untuk memasak, oke? Kemudian bahan yang kedua adalah madu. Anda bisa menggunakan madu TJ atau madu apa aja yang Anda punya. Kita campurkan sedikit madu sini. Oke, kemudian kita ke bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga adalah susu. Saya gunakan susu Bebrand atau susu beruang. Jadi kita gunakan secukupnya aja. Oke, bahan akan tercampur seperti ini. Oke, pastikan bahan tercampur bagus. Oke, setelah ini kita bisa menggunakannya. Oke, cara memakai bahan ini mudah saja. Oke, cuma oleskan pada wajah yang bersih, kemudian diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Anda bisa melakukan perawatan ini 2-3 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal. Oke, jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi, susu beruang, madu, dan garam. Oke, manfaat bahan ini adalah untuk mencerahkan kulit wajah, menghilangkan flek-flek hitam pada kulit wajah, mengencangkan kulit dan juga menghilangkan komedo. Jadi jika Buddha Sister semua mempunyai komedo yang banyak di sini, oke, dan flek-flek hitam juga bekas-bekas jerawat, Buddha Sister bisa menggunakan cara yang praktis ini untuk menanganinya. Oke, cara pakai gini aja. Oke, oleskan seperti ini aja. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.